bagian ini, untuk bangun datar ini kan ada dua bangun datar ya berarti. Nah, ini adalah bangun datar jajar genjang ya, di mana cara mencari luasnya adalah apa rumusnya, Kak? Alas kali tinggi ya. Di mana alasnya adalah berapa nih? Ya, 8 ya. Ini sama nih dengan yang di bawahnya. Berarti 8 dikali tingginya berapa, Kak? 10. Ya. Nah, ini berapa? Sama dengan berapa? Nah, setelah itu untuk ini segitiganya kan, berarti segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi ya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? Alasnya adalah berapa nih? Sama dengan yang ini ya, jadi alasnya adalah 8. Nah, tingginya berapa, Kak? Tingginya adalah 6. Dah, ya kamu hitung ya. Ini 8 kali 6 berapa dibagi 2, tulis di sini. Terus 8 dikali 10 berapa, tulis di sini. Nah, nanti hasilnya ditambah. Nih, seumpama ini bangun datar yang pertama, ini yang kedua. Nah, nanti ditambah di sini luas seluruhnya. Luas 1 dan 2. Tambah 2. Ya, berapa itu? Ya, jadi ditambah nih antara luas yang ini dengan luas yang ini ya, Kak ya. Dan untuk kelilingnya tinggal kamu cari luar-luarnya aja ditambah, Kak. 8 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 6. Nah, ditambah bagian yang sini. Bagian sini berarti berapa nih? Ya, sama-sama ini ya. 12. Ya, jadi untuk luasnya adalah 8 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 12. Oke, baru kelilingnya di sini ya. Kelilingnya berarti 8 ditambah 12 ditambah berapa lagi, Kak? 10 ya. Lalu ditambah 6 ya, lalu ditambah 12. Nah, itu kelilingnya ya, Kak ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.